Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau ketoper, tidak hanya ketoper di Indonesia maupun nih ketoper seluruh dunia, wajib banget terus menonton video-video kucing terbaru aku ya. Insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Pak DGP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatin begitu saja ya. Ini penambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beri lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing Fadli Gapet Channel saja guys. Nah, bagi yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalau mau channel aku Fadli Gapet Channel atau menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Nah, baiknya banyak keluhan terkait kucing pelan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur, dan sebagainya. Kalian takut kan khawatir dengan gelisah? Jangan takut khawatir dengan gelisah, guys. Kenapa? Karena punya solusinya. Solusi mengatasi kucing bermasalah, solusi mengobati kucing bermasalah, dan solusi menangani kucing bermasalah, guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, yang suka-sukaan khawatir takut gelisah, cus melihat channel aku pada GP Channel atau menonton video kucing aku. Lengkap detail sempurna untuk ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana, guys. Karena video sebuah sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video sebut sepuas-puasnya di kos-kosan baik yang mahasiswa. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, yang malu kalian juga boleh guys. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Okay? Dan bagi kalian belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Cako. Agar channel aku Cako semakin harumnya, semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe. Buru atau ke videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe, belum subscribe, tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian, oke? Okay, terima kasih. Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting buat kalian ya, penting banget ya. Nih kalian memiliki kucing kan, atau belum memiliki kucing, tapi kalian pernah mendengar informasi ada kucing jenis Bombay ya. Kalian kepenasaran bagaimana sih kucing Bombay tersebut ya, fakta-faktanya apa sih gitu ya terkait kucing Bombay. Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Okay? Nah, jadi ya guys, kucing Bombay adalah salah satu ras kucing domestik berwarna hitam utuh yang eksotik dengan matanya yang sangat tajam. Ras kucing ini ya salah satu yang paling unik ya. Meski kucing berwarna hitam polos bisa dimiliki banyak ras lainnya ya. Kucing Bombay adalah ras kucing yang seluruh keturunannya sudah pasti berwarna hitam polos. Selain penampilannya yang eksotik, kucing Bombay adalah kucing menawan, ceria, dan menyenangkan. Ada banyak hal menarik nih yang perlu kita ketahui terkait kucing Bombay ini ya guys, yang relatif baru ya dikembangbiakan. Ini seperti dari situs ya Roper pada Rabu tanggal 26 bulan 5 tahun 2021 ya, fakta-fakta tentang kucing Bombay itu ya guys. Oke, yang pertama, memiliki sisi liar. Jadi ya sama seperti kucing Sapana atau kucing Bengal, kucing Bombay ini dibiakan dengan tujuan menghasilkan kucing domestik dengan penampilan liar. Peternakan Amerika menyilangkan Burma dengan kucing American Shorthair hitam untuk mendapatkan penampilan kucing yang seperti macan kumbang yang eksotik dalam wujud ras Bombay. Gerakan kucing liar dan penampilannya yang mencolok membuat kucing Bombay mendapatkan julukan Mini Black Panther atau Parlon Panther gitu. Yang keduanya, kucing ini berasal dari India ya. Jadi ya guys, julukan untuk kucing Bombay ini mungkin ya mengingatkan pada nama kota di India ya, yakni Bombay atau Mumbai. Jadi kucing Bombay bukan berasal dari Bombay India ya. Asal usul ras kucing Bombay ini dikembangkan asal Amerika ya, Nicky Horner yang ingin mengembangkan ras kucing domestik yang menyerupai macan tutul hitam. Nah, Horner memulai proyek pengembiakan pada tahun 1950-an dan anak kucing hibrida pertama yang sukses lahir pada tahun 1965. Horner menamai ras tersebut dengan Bombay karena mirip dengan macan tutul hitam di kota pelabuhan eksotik di India. Bombay diakui sebagai ras resmi oleh Cat Pranchers Association and International Cat Association gitu. Oke, yang ketiga nih guys, seluruh tampilannya berwarna hitam. Jadi ya, kucing Bombay ini mudah dikenali dari bulu hitamnya yang berkilau dan mencolok.
Tetapi, tahukah kalian bahwa ya hidung dan telapak kakinya juga berwarna hitam loh? Ciri ini tidak umum ditemukan pada kucing hitam lainnya ya. Nah, yang membuat ras ini menonjol dari kucing lainnya adalah ya, tubuhnya padat dan berotot gitu. Suka ya hangat gitu ya. Yang keempat ini ya, suka hangat. Jadi kucing yang ramping ini biasanya suka mencari panas. Tidak jarang menemukan kucing Bombay beristirahat dengan tenang di dekat sumber panas manapun. Nah, si kucing ini suka sekali ya meringkuk di tepi jendela yang cerah untuk mendapatkan kehangatan bahkan di atas tubuh kita sebagai pemiliknya, oke? Yang kelima ini memerlukan perawatan minimal. Nah, seperti ya, berita ini akan menjadikan kejutan bagi kalian pecinta kucing yang mencari kucing dengan perawatan rendah. Bulu pendek pada kucing Bombay tidak membutuhkan perawat perhatian selain penyikatan atau penyisiran mingguan. Ras ini juga melepaskan sedikit bulu dari ras rata-rata kucing ya. Terdengar bagus untuk dipelihara. Oke, yang keenamnya senang bergaul dengan manusia. Jadi ya guys, kucing Bombay ini cenderung tetap dekat dengan kita pemiliknya ya. Si kucing ini akan mencari perhatian kita sebagai pemiliknya dan dikenal mengikuti manusia favoritnya dari ruangan ke ruangan lainnya. Si kucing ini sangat baik dengan orang asing. Nah, kalian tidak akan menemukan kucing-kucing ini berlarian bersembunyi di bawah tempat tidur ketika ada orang lain datang ke rumah. Si kucing ini mungkin akan menyambut pemiliknya dan siapapun dengan sambutannya hangat di pintu depan. Kucing yang sangat sosial ini ya tidak suka dibiarkan sendirian dalam waktu yang lama. Si kucing cenderung kesepian dan depresi jika dibiarkan sendirian terlalu lama. Jika kalian pergi ya bekerja sepanjang hari, tinggalkanlah banyak mainan untuk dinikmati oleh kucing Bombay ini serta garokan-garokan gitu. Oke. Yang ketujuh, miliki sifat suka memerintah. Nah, jangan salah ya, kucing Bombay ini suka memegang kendali. Meskipun kucing yang bersahabat ini biasanya bergaul dengan kucing dan anjing lainnya, kucing Bombay lebih milih untuk memerintah gitu. Nah, yang kedelapan ini kucingnya sangat pintar loh. Kucing yang lucu dan interaktif ini sangat cerdas dan si kucing ini berhasil dilatih untuk melakukan trik dan bermain tangkap. Beberapa dari kucing ini bisa belajar dengan tali loh. Nah, yang kesembilan, kucing ini ya senang bersembunyi. Nah, bukan hal yang aneh ya untuk menemukan kucing Bombay meringkuk di tumpukan cucian atau bahkan selimut tempat tidur. Ini adalah rencana sempurna untuk kita sebagai pemilik kucing ini yang senang meringkuk ya ketika kucing ini sebelum tidur. Nah, saat kucing Bombay, berhati-hatilah ya saat kucing ini naik ke tempat tidur karena mungkin kucing ini akan bersembunyi di bawah selimut kalian. Oke, yang terakhir ya, American Bombay berbeda dari British Bombay. Apakah itu? Jadi ya, peternak Amerika di Inggris yang mengambil pendekatan berbeda terkait kucing Bombay. Nah, pengembangan American Bombay dilakukan dengan mengawinkan kucing Burma dengan American Short hitam. Sedangkan pengembangan Inggris memasangkan Burma dengan kucing domestik hitam. Ras kedua itu serupa tapi berbeda, utamanya terletak pada matanya. American Bombay memiliki warna emas tembaga, sementara British berwarna hijau. Nah, kucing Bombay memiliki kombinasi unggulan antara ketampanan dan sopan santun. Nah guys, oke, jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.